agar tepung yang dihasilkan halus dan lembut, Pak. Betul. Ini mesinnya. Iya, Pak. Oke, bahan dengan tipe apa, Pak, nih? Dia dengan tipe AYK 45 MKS AYK 45, pemirsa. Nah, untuk bahannya menggunakan dia bahan menggunakan stainless full, full stainless yang jadi berkualitas, aman untuk makanan. Betul. Pastinya ya, Pak. Betul, nah, Pak. Untuk kuatnya, Pak, nih. Kuatnya dia sangat kecil, Pak. Sangat kecil. Cuma 180 watt. 180 watt. Betul. Oke, berarti ini mesin AYK. Nah, tema kita pada pagi ini yaitu efisiensi produksi tepung skala industri. Betul, Pak. Oke, Pak. Tadi kan kita sudah tipe, wattnya. Sekarang kapasitas nih. Kapasitas dia kontinu, Pak. Kapasitas kontinu. Berarti bisa masuk banyak dong, Pak. Betul. Oke, berarti. Jadi kan dia langsung turun, Pak. Masuk? Enggak nampung dulu. Oh, enggak nampung, Pak. Langsung turun. Masuk, langsung turun. Betul. Kira-kira ini wadahnya biasa berapa kilo, Pak, nih? Kurang lebih 5 kiloan ya. Iya. 5 kiloan 5 tapi kiloan. Langsung kontinu keluar dari sini. Betul. Pastinya, Pak. Oke, keluar dari sini. Nah, untuk cara penghidupannya, nah ini kan banyak, pastinya ada tombol lah. Betul, gimana, Pak, tuh? Nah, ya, mungkin gitu. kita putar dulu kali, Pak, ya. Putar. Ini bisa digunakan dong, Pak? Bisa, Pak. Nanti ini bisa dibuka ya. Nanti tuh. Ini untuk kunci, pemirsa. Nah, kita putar di sini mungkin, kita ya, Pak. Enggak usah ngangkat, Pak. Enggak usah ngangkat. Nah, jadi tinggal didorong saja, pemirsa. Nah, untuk cara tombolnya di mana aja, Pak, untuk menggunakan? Di sini dia menggunakan panel ya, Pak. Panel. Coba kasih lihat sini, Pak. Okay. Pemirsa mungkin di rumah pengen tahu. Nah, ini ada panelnya, jelaskan, Pak. Nah, di sini juga ada penguncinya dia. Oke. Okay. Nah, situ ada kunci. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nah ini jadi di sini ada panel. Nah, berarti disini kan juga disini banyak sih, Pak. Ada NCB. NCB. Settingannya di mana, Pak? Nah, ini untuk settingan kegetaran. Oh, kegetarannya. Seberapa cepat dia getarannya? Betul. Di sini, Pak. Betul, ada di sini. Di situ. Nah, oke. Ini juga ada tombol power pastinya. Tombol power, ya. On dan off. On dan off. Nah, ini berarti untuk on. Nah, iya. Ini untuk off. Oh, berarti saat kita produksi atau proses kita mengunci ya, Pak, mengunci rodanya. Betul, Pak. Agar tidak jalan-jalan. Betul. Atau tidak lari-lari karena getarannya lumayan ya, Pak. Iya, Pak. Tapi bisa di setel atau di satu. Nah, ini kita kunci dulu. Seperti ini. Nah, maaf. Kita buka lagi, Pak, sedikit. Nah. Kurang, Pak. Oke, nah seperti ini. Baru kita kunci. Ini, jadi dia tidak bergerak ya, pemirsa. Nah, dan dari keunggulan mesin ini juga dia mendapatkan dua saringan. Betul, Pak. Atau mesh ya, Pak. Betul. Dan dari ukuran 0,80 ya, Pak. Betul. 0,80 atau 80 mesh 80 dan 0,75 atau mesh 200. Jadi pemirsa di rumah, jika ingin memiliki mesin ini, pemirsa di rumah langsung saja hubungi nomor di bawah ini, atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, Pak. Nah, jadi tunggu apa lagi nih, pemirsa? Langsung ambil handphonenya, telepon ya, Pak. Betul, Pak. Order atau pemirsa juga bisa langsung kunjungi toko kami di 22 cabang di seluruh Indonesia. Pokoknya tinggal klik www.maxindo.com. Oke. Nah, sekarang kita pasti nanti kita praktek ya, Pak. Betul, Pak. Nanti kita akan praktek. Nah, mungkin ada yang mau lewat dulu. Iya. Nah, bisa mungkin penasaran seperti apa hasilnya dan cara kerjanya seperti apa. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Oke, okay? Bisa jangan kemana-mana. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan plastik yang berkualitas untuk produk Anda yang tersegel secara baik. Maxipack punya jawabannya. Andalan mesin-mesin pengemas Indonesia top quality.
Mesin sealer plastik pedal sealer MaxiPack, tipe FRP400, tipe FRP600, tipe FRP800, dan tipe FRP1000. Membuat proses pengemasan menjadi mudah dilakukan secara kontinu dan lebih cepat. Dapat digunakan untuk kebutuhan pengemasan aneka produk. Material rangka mesin yang kokoh dan awet, fleksibel dan mudah dibongkar pasang untuk dipindah tempatkan. Waktu pemanasan ketika sealing lebih singkat, sehingga membuat kerja jadi lebih cepat. Tersedia dalam 4 varian mesin yang disesuaikan dengan kebutuhan panjang kemasan. Tipe FRP400 untuk panjang seal maksimal 400 mm. Tipe FRP600 untuk panjang seal maksimal 600 mm. Tipe FRP800 panjang seal maksimal 800 mm. Dan tipe FRP1000 dengan panjang seal maksimal 1000 mm. Konsumsi listrik lebih hemat dan bersahabat untuk home industry. Mudah untuk digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Maksimalkan profit dan efisiensi produk usaha Anda di bidang agrikultur. Dengan AgroWindo, pasti lebih mudah, lebih praktis, dan menguntungkan. Mesin pemipil jagung tipe PPJ003 AgroWindo. Andalan bagi para petani dan pengusaha yang bergerak di bidang agrobisnis dan pengolahan hasil pertanian jagung. Hemat dan berkualitas, produksi jagung pipil dengan mesin ini lebih praktis dan cepat. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi dan rangka mesin terbuat dari material pelat besi berkualitas, pastinya lebih kokoh, lebih awet, dan sesuai dengan standar keamanan produksi pangan. Dengan putaran motor dinamo yang mencapai 1600 RPM, produktivitas hingga 1200 kg per jam, dilengkapi dengan fitur saluran inlet dan outlet untuk memudahkan proses produksi. Jagung segar yang diproseskan langsung terpipil sempurna dan keluar dari saluran outlet dalam hitungan detik. Efisien dan sangat praktis. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Maxindo selalu memudahkan kinerja Anda dengan alat-alat food processing terbaik. Alat pengupas telur tipe MKS GIG 15 Maxindo mengupas telur puyuh kini jadi lebih cepat, rapi, dan hasil maksimal. Lebih cepat waktu dan tenaga. Dimensi mesin yang minimalis mudah untuk disimpan. Mesin berbahan stainless steel 304 yang berkualitas dan awet. Dioperasikan secara manual menggunakan tuas putar yang mudah dioperasikan. Mesin lebih solid dan tidak goyah ketika digunakan. Dapat mengupas hingga 15 kg secara kontinu. Bisa digunakan sebagai alat bantu dapur rumah tangga Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke nih, pemirsa, tadi kan kita sudah menjelaskan mesin ini, mesin ayakan tepung ya, Pak. Tema kita seperti tema kita pada pagi hari ini yaitu efisiensi produksi tepung. Tepung-tepungan lah ya. Betul, jadi Pak, bisa tepung apa aja yang dihasilkan pastinya yang halus, bukan yang granul ya, Pak. Iya, Pak. Kalau granul beda lagi mesinnya. Mm-hmm. Oke. Nah, ini mesin AYK 45 dengan mesin ayakan ya, Pak, dengan tipe AYK 45 dengan watt
180 watt, 220 voltase ya, Pak? Betul, Pak. Oke, dengan kapasitas dia continue ya, Pak? Continue. Jadi bisa banyak lah. Pastinya ini untuk industri cocok sekali. Betul. Oke, dan bahannya juga menggunakan bahan stainless steel. Jadi aman untuk makanan pastinya. Betul, Pak. Nah, dan kita mendapatkan dua saringan, yaitu dari mesh 80 yang sampai kita pakai 200, ini mesh 80 dan ini yang untuk 200. Spare-nya 200. Jadi hasilnya lebih halus lagi nih yang 200. Pastinya lebih halus. Nah, jadi tergantung pemirsa di rumah ingin seperti apa kehalusannya. Betul. Tinggal pakai yang mana aja ya, Pak. Tinggal dicocokkan aja lah. Nah, oke. Okay. Nah, ini untuk saringannya udah. Nah, untuk cara kerjanya kan gampang ya, Pak. Tinggal dicolok langsung dipencet tombol dan juga ada pengatur ya, Pak. Ada pengaturnya. Pengatur. Pak. Coba mungkin Pak pemirsa pengen tahu pengaturnya di mana? Di sini. Coba kasih tahu, Pak. Di dalam panel ini dia, Pak. Cara getarannya seperti apa? Nah, itu ada kuncinya. Nah, di sini ada apa, Pak? Ya, di sini ada NCB juga, Pak. NCB. Jadi NCB. Dia lebih aman ya, Pak? Betul. Lebih aman. Kalau jika listrik sedang mati listrik, jadi lebih aman. Jadi mesinnya nggak rusak. Ya. Nah, ini untuk pengaturan getaran. Pengaturan getaran. Ini standarnya kita pakai 3. Standar 3. Jadi bisa dipelanin lagi ya, Pak? Betul. Bisa pakai 2. Bisa pakai 2. Tergantung hasilnya juga ya, mau dihasilnya seperti apa. Ya, jadi tergantung getarannya dari juga. Oke. Nah, untuk cara kerjanya tinggal dipencet aja, Pak ya? Tinggal pencet aja. Ya, berarti gampang sekali, mudah sekali. Ini on, ini off. Ini on, ini off. Itu off. Nah, oke. Okay. Jadi cukup mudah. Nah, untuk pembersihannya itu seperti apa, Pak? Nah, ini juga dia ada penguncinya, Pak. Oh, ada penguncinya. Nah, ada penguncinya pemirsa. Ada 3 dia. Ada 3 ya, Pak? Di sini kita bantu nih. Jadi kalau mau ganti saringan, tinggal dicopot aja. Copot seperti ini. Sangat mudah. Dia pakai kunci L ya, Pak? Iya. Oke, kunci L pemirsa. Jadi harus disiapkan di rumah kalau ingin memesan mesin ini. Nah, untuk pembersihannya juga mudah sekali. Tinggal dibuka, disemprot ya, Pak. Dilap aja, aja pakai kanebo atau lap basah bisa. Nah, cara pemasangannya juga seperti ini aja nih, pemirsa. Tinggal taruh, kita cocokin. Sini pasin sama penguncinya. Sama penguncinya. Seperti ini, tinggal tekan. Nah, nanti dia udah otomatis sudah terkunci dan nggak goyang, nggak goyang. Oke, bisa. Kita dapat. Nah, kita juga di sini kalau membeli mesin ini kita dapat manual book dan pastinya garansi servis 1 tahun di luar spare part. Betul. Pastinya nih pemirsa. Oke. Nah, tadi kita udah janji nih sama pemirsa pengen di praktek ya, Pak. Oke. Mungkin kita langsung praktek nanti ya. Ya. Sebentar lagi. Nah, oke pemirsa, jika ingin memiliki mesin ini, mesin Ayakan dengan tipe MKS AYK45, pemirsa bisa langsung telepon nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke? Oke, Pak. Nah, kita praktek apa gimana, Pak? Boleh, Pak. Praktek langsung. Praktek langsung. Oke. Kita praktek langsung. Ini saya oke, siap. Ini saya ambil dulu ya, Pak. Oke. Jadi kita tidak hanya punya web dan kita punya 22 cabang di seluruh Indonesia. Jadi pemirsa di rumah cari cabang terdekat kita di web kami di www.maxindo.com. Di situ ada alamat cabang, nomor telepon sales, tinggal kontak langsung hubungi pesan mesin Ayakan ini. Oke? Nah, Pak, ini ada tepung. Tepung beras. Tepung beras. Tepung beras. Berarti ini kemarin berasnya sudah digiling ya, Pak? Betul. Jadi giling dengan mesin, ada juga di Maxindo pastinya. Ada mesin pastinya. Giling tepung, penepung, namanya itu dismil ya, Pak? Ya. Oke, okay. Saya tuang aja, Pak ya. Oke, okay, tuang, Pak. Oke, okay, tinggal dituang. Ini kurang lebih ada 3 kilo ya, Pak? Kurang lebih ada 3 kurang kilo. Kurang lebih 3 kilo. Nah, ini langsung aja buat yang sudah jadi. Nah, kalau seperti ini, okay. Tinggal kita on aja. Oke, okay, tinggal di on. Sebentar. Udah, Pak? Udah. Oke, okay, Pak, siap. Tinggal kita on aja. Nah, ini kita pakai mesh yang 80, Pak. Yeah. 0,80 atau 80 mesh. Jadi kalau pemirsa mau lebih halus lagi tinggal diganti saringannya pakai yang 200 mesh. Jadi bisa seperti sagu ya, Pak? Betul. Nah, atau pokoknya sagu lah. Pastinya itu tipis banget, apa? Halus banget. Ini seperti ini cara kerjanya. Oke.
Jadi dia langsung continue ya. Jadi bisa sudah kalau dihitung sudah agak-agak menurun, bisa langsung diisi lagi dengan bahan. Jadi tinggal ganti wadahnya aja ya Pak ya. Betul. Kalau bisa langsung pakai karung ya Pak. Iya. Jadi kita langsung pakai karung. Nah di Maxindo juga ada penjahit karungnya. Untuk seal plastiknya juga ada di Maxindo pastinya. Oke. Sangat efisien ya Pak. Memudahkan. Nah kalau kita ngayak pakai tangan itu kan membutuhkan waktu yang lama ya Pak. Betul. Pastinya enggak, lama tuh. Apalagi kita gini-gini. Tangan ya, tuh kita pasti butuh tukang urut Pak. Iya. Karena pegel tangannya. Kalau enggak minum jamu pastinya itu. Oke. Nah cukup ya. Apa lanjut? Lanjut abisin aja kali. Abisin Pak. Aja. Oke pemirsa abisin aja nih. Nah. Getarannya ini yang 0,3 ya Pak tadi. Yeah. Kita pakai 0,3. Kalau pakai 0,4 pasti lebih kencang lagi ya Pak getarannya. Jadi lebih cepat lagi hasilnya pastinya. Jadi kita pakai yang standar aja ya. Nah, ini hasilnya. Ini udah halus Pak. Udah halus. Halus. Lumayan halus sih. Ini juga halus. Boleh dimatiin. Cuma kalau mau lebih halus lagi kita pakai bandingin. Oke. Okay. Ini sudah mati. Nah beda Pak. Beda. Beda. Ini agak kasar. Masih banyak beras-beras seperti menir ya. Kalau ini udah halus banget. Tapi mau lebih halus lagi bisa pakai mesh yang 200 mesh. Oke. Nah ini hasilnya pemirsa ya. Nah, ini karena tepung beras tadi agak banyak beras-berasnya ya Pak. Betul Pak. Oke. Nah ini. Jika oke pemirsa kalau ingin order mesin pengayak ini dengan tipe MKS AYK45 pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maxindo.com atau telepon nomor di bawah ini ya kan kita akan belikan diskon 5% selama 2 hari. Oke. Nah habis ini kita mau ngapain lagi Pak? Kayaknya ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat okay, dulu pemirsa. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus live Halo Maxindo. Jangan kemana-mana, setelah yang lewat ini kita akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Zaman sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, sasis, laris. Oke. Monggo, 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 monggo. Mau proses pemotongan tulang sapi, tulang ayam, ribs, dan aneka daging beku untuk usaha Anda menjadi lebih mudah dan tanpa ribet? Gunakanlah pemotong tulang manual Bone Sawyer tipe MKS PTT38 Maxindo, andalan dalam food processing Indonesia, dengan kualitas nomor 1 yang akan memudahkan Anda body mesin dari material top berkualitas, aman dan higienis untuk proses aneka daging. Pisau pemotong dengan tingkat presisi ketajaman yang tinggi terbuat dari material manganese steel. Mampu memotong aneka daging beku, tulang, dan iga hewan menjadi bagian yang kecil. Hanya dengan sekali proses akurat. Mampu memotong dengan ketebalan hingga 13 mm. Multifungsi pada berbagai jenis usaha atau industri pemotongan hewan. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudahan produksi untuk bisnis Anda. Alat cetak baso tipe MCB 100A dari toko mesin Maxindo. Sekarang Anda bisa memproduksi aneka pentol bakso, cilok, hingga kue bola dengan lebih mudah, murah, dan ekonomis. Dengan jumlah cetakan hingga 10 buah dalam sekali proses, memproduksi menjadi lebih mudah dan efisien. Material alat dari bahan berkualitas, aman, dan higienis. Kapasitas tabung untuk adonan hingga 5 kg. Mudah menggunakan tuas manual yang dioperasikan secara mudah. Ukuran cetakan 1,5 cm. Hasil akan langsung keluar dalam sekali proses. Mudah digunakan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau bisnis minuman yang lain dari biasanya? Segar dan menyehatkan. Ambil peluang bisnis minuman sari tebu alami yang tanpa bahan pengawet. Bersama Maxindo, selalu menghadirkan peluang usaha terbaru untuk Anda. Mesin pemeras tebu tipe MKS TB300 Maxindo memproses tebu segar dan alami menjadikan minuman manis yang menyehatkan dan siap dikonsumsi secara praktis dan efisien. Dengan desain teknologi terkini yang memudahkan kinerja, terbuat dari material berkualitas, tebu diperas hanya dengan sekali proses. Mesin dilengkapi dengan fitur forward dan reverse untuk putaran gilingan yang lebih maksimal. Kapasitas hingga 300 kilo per jam secara kontinu, dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet yang memudahkan kerja mesin. Higienis dan sangat cocok untuk berbagai skala usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke, Nisa. Nah, tadi kan kita sudah praktik nih mesin ayakan ini. Nah, mungkin di rumah ada pemirsa yang baru gabung, Pak Jamal. Nanti mungkin ada yang belum tahu nih fungsinya, cara kerjanya seperti apa. Nah, kita praktekin sekali lagi. Karena di sini udah ada bahannya, masih ada tersisa. Nah, oke Pak, tinggal dihidupin lagi Pak. Oke Pak. Oke, nanti saya pegang sini. Nah, jadi wadah ini bisa langsung ke karung ya, Pak? Betul, Pak. Nah, jadi kalau misalnya punya kamar kemasan tersendiri, bisa langsung pakai karung. Nah, dan kita juga punya untuk jahit karungnya pastinya. Pokoknya kalau ada apa-apa, Mas mau order mesin apa aja, langsung ke Maxindo saja. Nah, seperti ini nih. Nah, ini mesin AYK 45 MKS AYK 45 dengan watt seri 180 watt 220 voltase. Oke, dengan kapasitas kontinu ya Pak? Kontinu dia Pak. Kontinu, kapasitasnya kontinu. Nah, jadi bisa berapa saja tergantung getaran ya Pak? Betul Pak. Nah, kalau mau diatur getaran standar seperti yang kita pakai ini yang 0,3 seperti ini, hasilnya ya lumayan cukup. Kalau misalkan mau lebih cepat lagi bisa diatur ya Pak, getarannya lebih kencang lagi.
Oke, cara mendapatkan, ya Pak nih, saya kan misalkan order nih Pak mesin ini, terus ada kendala nih, kita harus kemana nih? Pasti ke Maxindo. Ke Maxindo, pastinya ke Maxindo ya Pak. Iya, karena kan kita ada garansi. Oh ada garansi ya Pak. Servis 1 tahun Pak. Servis 1 tahun di luar spare part. Jadi kalau ada apa-apa, langsung ke Maxindo Pak. Ke Maxindo. Berarti spare part semua Maxindo punya? Punya. Punya pemirsa, tunggu apa lagi? Langsung order mesin Ayakan ini dengan tipe MKS. AYK45, telepon nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, nah jadi di Maxindo itu tidak hanya kita mempunyai 4 komoditi ya Pak? 4 komoditi. 4 komoditi pemirsa, yaitu Maxindo itu sendiri. Ya. Terus ada Maxipack. Maxipack. Dan juga ada Agrowindo dan Ardin. Nah, untuk Maxindo itu yaitu untuk mesin-mesin pengolahan makanan. Nah, seperti ini Maxindo. Ya. Ini kan untuk makanan juga ya Pak? Betul Pak. Jadi hasilnya ini untuk diolah jadi makanan. Jadi kita bukan hanya mesin ini, kita ada cetak bakso, kita ada pemasak mie, betul. Cetak mie juga kita ada. Yeah. Nah, kalau untuk Maxipack yaitu untuk pengemasan makanan ya Pak. Iya Pak. Atau pengemasan bahan-bahan yang di rumah konsumen apa pemirsa di rumah punya. Jadi kita ada hand sealer, ada vacuum sealer, ada cup sealer. Nah, mungkin di rumah pemirsa ingin membuka usaha mineral air cup ya. Yeah. Air cup mineral bisa, kita ada yang 4 len, ada yang 2 len juga pemirsa. Betul. Nah, oke, dan yang ketiga itu kita adalah Agrowindo. Agrowindo itu adalah mesin-mesin pertanian pastinya. Seperti apa Pak? Cetak pelet, terus Penanam benih lah. Pemipil jagung banyak, terus Pak. Penepung juga ya Pak? Ada. Nah, penepung jatuhnya di Agrowindo. Nah yang terakhir Pak, Ardin. Nah itu Ardin. Apa Pak? Ardin itu untuk alat rumah tangga Pak. Ardin itu alat rumah tangga pemirsa. Nah jadi kita ada teflon ya Pak, ada waffle, terus ada apa lagi Pak? Kettle pemanas, dan ada pisau juga ya Pak. Ada pen karakter juga. Karakter juga ada pemirsa. Nah di Maxindo juga tidak hanya menjual mesin. Nah di Maxindo ada namanya Maxindo Academy. Nah Pak, Maxindo Academy apa sih? Jadi itu training usaha gitu Pak. Oh training usaha. Berarti kalau misalkan saya nih nggak punya skill atau kemampuan untuk membuat usaha, nah berarti kita harus training ya Pak? Training kita usaha. Ada training di usaha di Maxindo, ada namanya Maxindo Academy. Training usaha yang langsung dihajarkan oleh chef-nya langsung, dan chef-nya yang bukan kaleng-kaleng. Berpengalaman bukan kaleng-kaleng tuh pemirsa. Iya, jadi chef-nya chef berpengalaman. Betul, dan Pak. Kita mendapatkan sertifikat. Jadi pemirsa nggak usah bingung, nggak usah ragu. Jika pemirsa tidak di rumah, saya mau bikin usaha ayam goreng, tapi saya nggak bisa nih resepnya kayak gimana? Langsung ke Maxindo, daftarkan diri Anda langsung ke Maxindo Academy. Langsung di web kami di www.maxindo.com, di situ semua komplit. Ada alamat cabang, ada diskon-diskon juga ada, mesin kita semua harganya komplit di situ, dan juga nomor-nomor sales yang semua di seluruh cabang, alamat semua ada di www.maxindo.com. Oke. Nah, ini sudah ya Pak? Sudah kayak Pak. Kita matikan. Ini tinggal kasarnya aja dia. Oke, kita matikan. Ini. Nah, ini untuk hasilnya. Yang halus. Ini sudah halus. Nah, ini kasarnya masih banyak nih ya Pak. Nah, ini yang sudah halus ya. Benar-benar lumayan halus ya. Ini halus banget nih. Kalau mau lebih halus lagi seperti sagu atau tepung ya, bisa pakai meshnya 200. Ini kita pakai mesh 80. Nah ini untuk yang kasar. Nah jadi dia kasar. Banyak menir-menirnya ya Pak? Betul Pak. Nah ini untuk yang kasar. Jadi kalau mau usaha tepung kita harus punya ayakan ini. Betul. Nah untuk cara pembersihannya Pak? Sangat mudah dia Pak. Mudah Pak, tinggal dibuka ya. Buka aja nah, ini bisa tinggal buka seperti ini. Nah sudah. Langsung kita bersihkan saja Pak ya. Betul. Ini kan masih ada sisa-sisanya, boleh diambilin gitu. Pakai sendok. Nah ini coba mungkin dituang saja Pak di sini Pak. Nah jadi ini bisa menggunakan air ya Pak? Betul Pak. Bisa dicuci dengan air semprot atau aja. Semprot pakai kompresor. Betul. Nah kalau di pemirsa di rumah punya kompresor, langsung semprot. Nah seperti ini, biasa diketok-ketok ini Pak. Nah
Ini sudah bersih. Nah, ini tinggal di lap aja, Pak ya? Lap boleh. Lap boleh. Sebentar, Pak, saya ambil lapnya. Nah, ini di lap aja, Pak ya? Boleh dikeluarin aja kali dulu, Pak. Biar sedikit sambil dinyalain aja kali. Oh, langsung dinyalain, Pak? Iya, boleh, Pak. Enggak apa-apa. Kan dulu, Pak. Nih, ini aja, Pak. Ya, ambil. Ini. Nah, ini kan dia turun semua. Oh iya, dia langsung turun ya, Pak. Wah. Karena kan dia emang harus kering dah, Pak. Oh, dia harus kering. Iya, karena kalau basah kan pasti dia pada nempel. Kalau adonannya basah ya, Pak, apa? Bahannya? Bahannya. Bahannya basah pada pastinya nempel di mesin-mesin ini. Betul, Pak. Ini tinggal kita gini juga bisa. Bisa. Dia turun sendiri kok. Jadi sangat mudah membersihkannya, Pak. Sangat mudah. Nah, untuk membersihkannya sangat mudah. Nah, seperti ini. Sudah oke? Nah, oke. Nah, ini untuk mesin ini. Nah, jika pemirsa di rumah ingin mendapatkan mesin AEK45 ini, mesin pengayak ini, pemirsa bisa langsung telepon nomor di bawah ini, atau pemirsa bisa kunjungi web kami di www.maxindo.com, karena kami akan memberikan diskon 5% selama 2 hari. Oke? Nah, udah sekian dari kita ya, pemirsa ya. Oke, Pak, nih. Ya. Ini untuk hasilnya yang sudah diayak. Itu yang ampasnya, Pak. Ampas coba, ya. Pak, angkat apa? Diangkat. Ini ampasnya. Nah, ini ampasnya. Kalo sangat kasar, dikit ya, yang kasarnya. Nah, ini udah untuk hasilnya. Oke? Okay? Oke, okay, pemirsa, sekian dari kami. Nah, presentasi mesin dari kami. Saya Rijal dan rekan saya Jamal. Kami mohon pamit undur diri serta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses.